Pesinetron muda Tia Arifin dan suaminya, Ashraf Khalid, tengah berbahagia. Jumat 31/3, Tia melahirkan anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki. Alhamdulillah telah lahir secara normal. Putra kami bernama Arif Jiwa. Malaysia, Jumat tanggal 31 Maret tahun 2017, kata Tia di akun Instagramnya. Bekal jam 5 kurang 27 sore, weig 4,0 kg, leng 55 cm. Terima kasih atas semua doa dan supportnya sehingga berjalan dengan lancar. Tia juga memamerkan sosok bayinya yang imut. Tak cuma Tia, sang nenek Siti Nurhaliza juga ikut bahagia. Ibu tiri Ashraf itu memamerkan foto bayi Tia dan keluarga besarnya. Alhamdulillah, bertambah ahli keluarga kami. Selamat hari kelahiran Arif Jiwa bin Muhammad Ashraf at Ashraf Khalid, tahniah ibunya. Tia Arifin, pengalaman berada di dalam bilik bersalin bersama-sama Tia satu pengalaman. Berharga, perjuangan bertarung nyawa, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Pun pasukan sorak ibu-ibu yaitu Etezak et Komaria Arifin et Fitri Arifin Fu dan saya Kuba sebaiknya memberi semangat, tapi heroin ini sebenarnya tetap si ibu hebat dan kebijaksanaan dokter serta Nur Sei bertugas. Alhamdulillah, kedua-duanya selamat dan pengalaman ini akan sentiasa saya ingat. Besarnya pengorbanan seorang ibu dan maha besarnya kekuasaan-Mu ya Allah. Para netter ikut senang dengan kabar kelahiran putra Tia dan Ashraf. Tak cuma memberikan selamat pada Tia, netizen juga mengucapkan selamat ke Siti Nurhaliza. Selamat sudah jadi ibu buat Tia dan selamat juga Siti Nurhaliza udah punya cucu, kata netter. Alhamdulillah, jadi nekmadah cetet, seru netter. Alhamdulillah dan tahniah cetet seisi keluarga atas kelahiran ahli bru. Insya Allah skicat sentiasa untuk newborn. Dungi bab alwai skip dapet ctdk, kata fans. Redmore, http://www.wowkeren.com/tampil/0015597.html x4 01 bjg